أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa dalam majelis Nafsiyah Islamiyah sebagaimana malam-malam sebelumnya. Pada malam ini kita akan mengangkat judul seputar hukuman penista Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Majelis Nafsi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada bulan Rabiul Awal ini kita masih dilimpahkan rahmat, kesehatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi bagaimana kita terus mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersentuhan dengan tema kita, hukuman penista Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berangkat dengan mengungkapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 61. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum 'adzabun alim." Orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Ya. At-Taubah ayat 61. Nah, mencintai Rasulullah SAW ini adalah merupakan suatu kewajiban dan kebajikan yang amat luhur. Sebaliknya, menista atau istihza terhadap kemuliaan beliau adalah dosa besar. Ya, sebagaimana tadi dalam surat At-Taubah 61. Nah, kemudian dalam ayat yang lain masih dalam surat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 57, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa'adda lahum 'adzaban muhina." Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat serta menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Ya. Adzaban muhina. Jadi ini luar biasa, ya. Sinyalemen oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang menghinakan Nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang kita bisa petik. Ketika pada masa sahabat, ya, ada seorang sahabat yang matanya buta, kemudian mendengar istrinya sering menghina Rasulullah SAW. Lantas kemudian sahabat ini membunuh istrinya. Ya, saking cintanya sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Ya, bayangkan pemirsa, ya, seorang suami rela membunuh istrinya karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul terhadap sahabat ini, ya, Rasul mendiamkan, ya, tidak kemudian memberikan had atau hukuman kepada sahabat ini, ya. Jadi luar biasa, ya, bahwa kecintaan mereka, ya, kepada Rasulullah SAW itu di atas segalanya, hatta kepada istri mereka. Kemudian dalam pelajaran yang kita bisa petik, misalnya dalam beberapa peperangan, ya, sahabat yang rela menjadikan dirinya itu menjadi martir, ya, atau benteng hidup bagi Rasulullah SAW, dan mereka rela sampai kemudian nyawa taruhannya demi menjaga Rasulullah SAW. Ya, tadi
membunuh istrinya karena menghina Rasulullah SAW, ini mereka ya para sahabat yang rela mati demi Rasulullah SAW. Ini menggambarkan betapa kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Nah, kita tahu pemirsa Majelis Nafsi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang luar biasa. Beliaulah yang membawa risalah Islam sehingga kemudian merubah peradaban dunia dari kegelapan menjadi terang benderang. Bukan itu saja, ketika beliau hendak menghembuskan nafas terakhir, beliau masih bertanya lagi terhadap nasib umatnya, ya, yang mana ya kita tahu kita ini adalah bagian dari umat Rasulullah SAW, yang keberadaan kita hari ini sudah sekitar 14 abad lebih, ya, sejak meninggal Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW, namun ya kita masih diingat oleh Rasulullah SAW. Begitu pula di umul akhir nanti, ya, ketika kita dia menjadi umat Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW juga adalah merupakan sosok yang akan mencari umatnya, yang akan menghantarkan kita ketika kita mendapatkan syafaat darinya untuk bisa merasakan jannah tanpa harus di jahanamnya. Nah, ini merupakan gambaran betapa beliau adalah manusia, sosok yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia yang lain. Ya, jadi kalau kemudian hari ini ada orang-orang yang membandingkan Rasulullah SAW dengan manusia yang lain, maka perlu dipertanyakan. Ya, ya kita tahu bahkan orang kafir sekaliber Michael Hart itu juga membuat list 100 tokoh terkemuka di dunia. Orang pertama itu adalah Rasulullah SAW. Ya, bayangkan ini orang kafir yang membuat 10 tokoh terkemuka di dunia. Nomor satu adalah Muhammad SAW. Nah, sementara kita, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita juga seperti itu atau bagaimana? Ya, nah, olehnya itu maka kita pula perlu merenungkan hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Ya, jadi luar biasa ini. Ya, jadi belum beriman. La yu'minuna ahadukum. Belum beriman. Ya, atau belum sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ya. Nah, jadi kalau kemudian ada statement yang seperti itu, maka ya ini perlu dipertanyakan keimanannya, apakah dia itu masih Islam atau tidak, ya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Nah, majelis peserta atau pemirsa Majelis Nafsi Islamia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, pertanyaan adalah bagaimana hukum kepada orang atau subjek yang menghina atau menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Bagi orang Islam, hukuman menghina Rasul jelas haram dan pelakunya dinyatakan kafir. Hukumannya adalah hukuman mati. Ya, ini jelas ini. Ya. Al-Qadi'iyat menuturkan ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan para imam ahli fatwa. Ya, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Dan bukan itu saja, Ibnu Munzir menyatakan, mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Al-Laith, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawih, dan Imam Asyuti. Kita bisa lihat dalam buku yang ditulis oleh Al-Qadi Iyad yang berjudul Asy-Syifa bi Tarif Hukuk Al-Mustafa halaman 428. Ya, jadi jelas, ya. Ini hukumannya adalah hukuman mati. Nah, maka itu ya tidak pantas kalau kita kemudian melecehkan Rasulullah SAW. Dan
ya sekedar untuk memberikan sebuah komparasi ya pemirsa Majelis Nafsi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada era kekhilafahan Utsmani, pada saat di ujung ya menjelang ujung kekuasaan kekhilafahan Utsmani, pada saat itu ya ada drama karya Voltaire yang akan menista kemuliaan Nabi, yang ingin dipentaskan di salah satu negara di Eropa. Ya, tepatnya itu akan dilakukan ya pementasan itu ya di Eropa, di Inggris. Ya. Lantas apa sikap Sultan atau Khalifah Abdul Hamid II? Ya. Sultan Abdul Hamid II ketika mendapatkan kenyataan itu, ia lantas menuliskan surat. Ya, apa bunyi suratnya? Ya, bahwa ini setelah dilarang dan kemudian tetap mau dibiarkan itu pementasan, lantas kemudian karena dipaksa seperti itu, maka Sultan Abdul Hamid II menyatakan bahwa kalau tetap dipentaskan ya, drama yang menghina atau melecehkan Rasulullah SAW, maka Sultan Abdul Hamid II akan ya, mengumandangkan seruan jihad ya, kepada seluruh kaum muslimin, kepada kerajaan Inggris. Bayangkan, ya, pemirsa Majelis Nafsi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengar ultimatum dari Khalifah Sultan Abdul Hamid II, ini kemudian membuat ciut dari kerajaan Inggris, dan akhirnya yang sebelumnya mereka bersikukuh tetap ingin mementaskan karya Voltaire tadi, akhirnya mereka kemudian membatalkan itu. Ya, ini bayangkan ketika mereka mendengarkan kumandang jihad, ya, maka mereka kemudian berhenti dan tidak memberikan izin itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang terjadi ketika khilafah Islamiyah itu tidak ada. Ya. Justru menjadi ironi ya, ketika presiden dihina, pelakunya ditangkap. Ya, pelakunya kemudian kena pasal dan banyak yang dilakukan supremasi hukum kepada pelaku-pelaku yang menghina kepala negara. Sementara ketika Rasulullah SAW itu dihina, apa yang kemudian dikenakan jeratan hukum bagi mereka? Ya, maka ini yang mesti kita sekarang dudukan persoalan ini pada konteksnya, dalam konteks syara, bahwa itu hukumannya adalah hukuman mati dan itu bisa dilaksanakan. Wibawa Rasulullah SAW itu terjaga ketika khilafah Islam itu ada. Hari ini ketika khilafah Islam tidak ada, ya bukan main kita melihat bagaimana penistaan kepada Rasulullah SAW itu terjadi, dan itu di mana-mana. Ya, ya bukan hanya di negara-negara kafir, bahkan di negeri-negeri Muslim pun terjadi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Inilah yang mendorong, harusnya memotivasi kita semua untuk apa? Untuk segera mungkin ya mengembalikan eksistensi penerapan Islam secara kafah, di mana inilah yang akan menjaga harkat dan martabat Rasulullah SAW ya, kepada para pelaku yang mencoba-coba untuk melakukan penghinaan dan penistaan tadi, dan supremasi hukum itu akan dilakukan secara tegak ketika Islam diterapkan secara totalitas ya. Oleh itu maka pemirsa Majelis Nafi Islam yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita mau ini segera berakhir, dan untuk mengakhiri semua ini adalah dengan tegaknya penerapan Islam secara kafah. Ini yang dapat kami sampaikan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kehilafan kami mohon ampun. Semoga Rabiul Awal ini merupakan Rabiul Awal terakhir tanpa adanya payung khilafah. Semoga ke depan ketika momentum Rabiul Awal khilafah itu telah tegak, dan ketika momentum kelahiran Nabi ini orang semarak
merayakan Maulid atau merayakan kelahiran Nabi, namun yang terjadi sekarang bukan kemudian merayakan kelahirannya, tapi justru menistakannya. Dan kita berharap ini tidak lagi terjadi ketika Islam itu diterapkan secara totalitas oleh institusi khilafah Islamiyah. Takbir, Allahu Akbar. Ini dapat kami sampaikan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilafan kayak manapun. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.